Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marcel Darwin buka-bukaan terkait alasannya memutuskan menjadi mualaf. Ia menepis tudingan keputusan tersebut diambil hanya karena untuk menikahi Nabila Faisal. Kalau ditanya sampai sekarang alasannya jadi mualaf, aku juga nggak tahu kenapa aku mau menjadi seorang mualaf. Ungkap Marcel, bagi aktor berusia 29 tahun ini, keputusan memeluk agama Islam, muncul begitu saja, mengalir di dalam dirinya. Ia bahkan sempat bertanya-tanya apakah keputusan tersebut, tepat atau tidak. Aku nggak tahu apakah ini yang dibilang panggilan atau apa, tapi aku gak ngerasa terpanggil, atau aku gak merasa apa. Katanya, sampai aku sempat berpikir, emang ini udah jalannya kali ya, aku menjadi seorang mualaf. Jadi aku gak bisa mengelak, menghindar atau apa, alasannya aku gak tahu sampai detik ini, sambung Marcel. Marcel sendiri mengakui sang istri kaget, ketika mendengar dirinya akan menjadi mualaf. Sebab Marcel memutuskan hal tersebut, secara tiba-tiba. Nabila aja sampai kaget, pas aku bilang aku jadi seorang mualaf. Marcel Darwin, dan Nabila Faisal diketahui menikah pada tanggal 12 Januari tahun 2020 lalu. Pasangan ini, sebelumnya mengakui memutuskan menikah lebih cepat, karena Nabila telah hamil lebih dulu.